Oke guys, Never After baru aja rilis hari ini. Sudah ada untuk Android sama iOS. Untuk storage-nya sekitar 3GB totalnya ya. Oke, tapi masalahnya tidak ada bahasa Indonesia. Cuman 4 bahasa doang untuk sekarang supportnya ya. Untuk servernya Eversong Forest lah ya. Yuk, lihat yuk. Oke, sudah masuk. Ada pilihan berapa karakter. Ada Knight, ada Hunter, Sorcerer, Assassin, dan juga musician. Oh, dia lebih ke healer guys ya. Oke, kita pakai Knight dulu aja, kita bakalan YOLO ya. Oke, untuk ini wajahnya bisa kita gonta-ganti. Rambutnya buat seorang Knight biasanya harus rapi ya. Kepalanya juga bisa kalian. Aduh, ini aja deh kawaii, ada kucing di atas. Matanya guys. Untuk avatarnya kita kasih yang ini aja, avatar Knight ya. Nathan, reform sih. Oke, ntar kalian baca sendiri aja guys ya. Untuk Lajak ti Nathan pergi dari sini. Kak ga pergi di prasat ma telot. Rauan ti Nathan seklap. Kayak bahasa Thailand ya guys ya. Bahasa Thailand ya. Kayaknya sih Thailand guys. Kayaknya, soalnya saya cek kok gak ada buat voice overnya ya. Inggris atau apa kayaknya nggak ada untuk sekarang. Oke, kita hajar. Oke, ini pertanyaannya apakah full auto juga apa tidak ya? Ntar kita cek ya. Coba saya hajar dulu bang. Iya, ini slime-nya kan ceritanya. Ya ampun, Butler. Butler buat apa guys ya? Ya kita kasih Butlernya kasih nama si cantik aja lah ya. Nggak bisa juga. Kitty. Oke. Oh, si Butlernya si cewek ini ternyata. Kita kasih nama kita aja. Ya, kita ikuti dulu. Ini saya udah kesini, Neng. Oh, rebuild. Emang di rebuild apaan ini? Repair your case. Oke. Oh, bangunannya kayaknya ya. Kita pencet lagi. Pencet lagi, 3 kali pencet. Oh my God. Tiba-tiba ada castle. Bisa kita kasih nama castle-nya juga, guys. Ini banyak di band. Saya Bandung aja nggak bisa ngasih nama loh, Bandung. Halah. Oke, kita lanjut ya. Ya, welcome to Fairy Tales. Tenang. Oke. Ya ini skill basic attack ya, seperti biasa. Yang skill-skill lainnya masih pada kekunci level 4, level 18. Oke. Skill unlock. Ya, skill shield kita. Waduh. Mengingatkan saya sama sesuatu yang muter-muter gini, guys. Thank you. Siangling-ka. Skillnya siangling-ka, guys. Ada di dia sekarang. Oh, nusuk-nusuk ya. Oke. Berarti skill satunya ini bakalan kepake banget buat area damage ya. Colok. Skill duanya boleh lah. Oke. Wah, siapa lagi? Pukul-pukul kepala lu. Oke. So far so good, belum ada auto-autonya guys. So far so good. Oh my God. Tusuk bang. Putar lagi bang. Grun Warrior maksudnya. Jebret. Woi. Tusuk kuat banget ya guys. Gak kalah dia seorang warrior ya. Oke, level 2. Oke, next sekarang kita disuruh naik airship kah? Jalan-jalan guys, let's go. Oke, ini gak bisa di skip. Saya berharapnya ada option buat ngecek-ngecek ya. Grafik, terus voice overnya ada Indonesia atau Inggris gak? Oke, masuk chapter 1, Journey Begins. Wah, beautiful guys. Ini cermin ajaib dah. Apa ini tempat masuk kita? Ini Cinderella gak guys? Atau Putri Salju? Putri Salju kan? Emang cerita tentang apa sih sebenarnya? Oke. Ini kita tap. Coba. Kalau kita tap otomatis jalan seperti biasa ya. Apakah ada option? Oke, pojok kanan bawah ada option. Ini grafiknya. Ada best grafik paling kanan. Smooth juga ada ya. Ya kita ambil yang best grafik. Layer yang muncul ini MMO by the way guys ya. Bisa sebut 30 orang yang kelihatan. Terus FPS, ada FPS gak? Ini suara, audio pack. Nah, kita pakai English aja ya. Sekarang tempat optionnya hilang guys. Tadi pojok kanan bawah, sekarang hilang. Kemana nih? Kita cek dulu. Oh, diiniin. Oke, kita cek ya. Ini udah grafiknya udah. Kayak playernya kita 30-in. Kayak ininya udah English ya. Display, kalau kalian pengen lihat damage-damage ya. HP kita berapa? Bisa di sini. Awaken skill, teammate, BR apa BR? Betul royal. Oke, untuk FPS saya tidak melihat ada penampilan FPS guys ya. Sebelah mana nih FPS? Ya sudahlah. Oke, ini untuk grafiknya bisa zoom in banget, zoom out. Oke, tampilannya kayak ya kalian tahu deh action RPG. Rata-rata Diablo kayak gini juga.
Oke, sekarang saya disuruh kemana nih? Medicine. Oke, kita perlu healing dulu guys. Darah kita satu lagi nih. Ini temanya fantasy guys ya. What is this place? Wek, wek. Wah, ini bahasa Inggris. Sekarang bahasa Inggris. Hello, what is this place? Oke. Halo. Kita jalan-jalan aja guys. Over here. Come over for a moment. Siapa tuh? Okay. Listen to me carefully. So far kita tinggal auto-auto aja. Auto. Oke, okay. Untuk berkelahinya belum ada ya. Pull together. Oh, itu skillnya Crusader guys. Hey, skillnya Crusader yang ada di Diablo. I swear by my knight's honor that I will protect you. Uh-huh, thank you. Okay, next. Yuk lanjut lagi. Oh, kalau lagi ini tarung kita gak bisa otomatis. Dijalani juga harus manual guys. Honk. Oh my god, berubah jadi Black Swan. Udahlah, yuk. Get out here. Enak nih buat ngumpulin musuh atau narik-narik musuh ya. Jebret. Hong hong. Hey, sini kamu. Yes. Kita sudah level 5. Gearnya kita pakai skill. Oh, ini 3 skillnya ya. Ya, swelling shield kayaknya kita perlu deh. I like it. Okay, ini gearnya. Kita upgrade terus. Okay, next. Nah, kalau tidak lagi berantem kita bisa manual. Bisa otomatis. Oke, okay, upgrade senjata. Kita skip. An elf? Ada elf. Ini pet juga enggak guys? Kayaknya pet ya. Draw partner, you are not alone. Oke. Okay. Partner di sini sebutnya petnya ya. Kita klik, kita simpan di sini satu. Apakah ngikutin kita? Mana? Tidak ada tampilannya guys ya. Sayangnya tidak ada untuk sekarang mungkin. Saya berharapnya dia kelihatan gitu ngikutin kita. Ini kelasnya. Equip, binding chain. Saya mau upgrade ini nggak bisa guys. Ini tarik-tarik lah ya, boleh lah ya. Ayo, jalan lagi. In order to. Tapi menyenangkan ya bisa lihat orang-orang. The hunters are catching up to us. Snow White, iya putri salju guys, putri salju you ternyata sure dia. Can run pretty good for lagi a little dibunuh dia, buset. Tenang. Ada Shining. Puter dulu skillnya bang. Mamam, nice. Oke, gearnya. Oh, ini musuh. Saya kira dia penduduk desa. Oh my god. Ajar terus. Heal. Get over here. Wah, tarik. Ini baru enak nih bisa narik-narik orang guys. I like it. Boleh lah ya. Okay, next. Barbara. Have you ever felt? Okay, kita lanjutkan lagi perjalanan kita, guys. Kita masih penasaran sama fitur-fitur lainnya. Okay, this kita sudah ke Snow White. Halo Snow White. Kita disuruh ke tambang, area tambang ini, kah? Wish, siapa takut, guys? Tarik, mam. Jam jauh juga ketarik loh. Jauh juga bisa ketarik gitu dong. Bye bye. Yang di belakang tarik bang. Wah, ini baru knight sejati nih. Maju aja keren bang, maju. Selebeo. Kita paling butuh yang single attack-nya apa gitu ya. Hati-hati. Malah lari ke sono. Wah, kuat juga nih guys. Tebal juga deh darahnya. Nice. Apa ini? Oke, upgrade. Terima kasih. Ambil. Ini ambil. Lo. Nah. Look, my moon goddess crossbow is here. Oh, crossbownya si Putri Salju guys. Level 8. Oke, pojok kiri bawah sekarang ada fitur berikutnya yaitu mounting. Waduh, ada chocobo. Kita pakai chocobo. Just one last item. Oke, kita lanjut lagi, bos. Buset. Dia lagi. Disangkanya saya mau kabur, enak aja. Anda yang kabur ya tadi. Sini kamu kabarnya. Jebret. Dia guys. Wah, puter aja bang. Tusuk. Wah, boleh juga dia. Kuat juga dia guys. Hey, ha. Tarik. Tusuk. Mau jurus kita keluar nih. Iya. Tusuk. Tapi ini kita belum ada skill buat melarikan diri ya. Nah, dari skill musuh gitu belum ada. Boleh juga. Terus.
Mantap. Satisfying guys, satisfying ya. Kita pakai pet lagi, pakai pet lagi, pakai pet lagi. Yuk, biar cepat jalan, biar cepat. Level 9, very good. Oke, sekarang kita harus lanjut ke Dreamland. Putri saljunya mengikuti kita sekarang. This place is indeed. Ayo, ayo putri salju, sini, 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 sini. Wah, Regina, Regina Phantom. What are you doing in the depths of nightmares? Oh, dia kenal kayaknya, guys. Waduh. Waduh, harus lawan dia lah, boleh lah ya. Hey, dia mengeluarkan skill kah? Dia mengeluarkan skill kah? Ada biru-biru apa itu? Di bawah dia. Hey, ha. Kabur. Tarik. Wow, untungnya bisa narik dia, guys. Jadi kalau ada begitu-begitu, mendingan tarik lu aja lah. Hey, ha. Oh, set. Lari. Bisa ngeluarin kayak gitu ya. Tarik, mang. Ya, kita kabur. Aduh, bisa kena stun, guys. Kena stun, guys. Kita kabur, guys. Pas banget, pas banget. Terima kasih loh. Tarik. Hey, ha. Ah. Ya, kita tunggu dulu. Knockback-nya lumayan. Berarti si narik-nariknya kita simpen aja. Nah, aduh. Kena stun lagi guys, kena stun lagi guys. Gak bisa gerak guys. Pinter, pinter, pinter. Oke. Tarik sini, tarik bang. Iya. Keren dengan skill dari gue. Dapat justice lenses. Kayaknya kita agak deh. After the lesson Regina was used dark magic, I escaped. Oh, dia menggunakan ini ya. Dark magic katanya guys. Upgrade, upgrade. Warna gear biru. Bajunya juga yang biru. Skill, skill, skill. Oke, ini kepake ya. Ini harus upgrade-upgrade dulu semuanya kan. Kita upgrade aja kan. Nah, lumayan lah ya. Yuk, lanjut. I see. Wow. Diapain tuh, guys? Oke, ketika kita buka mata, kita tiba-tiba bangun di... Di mana ini? Line Forest. Tapi untuk mapnya lucu ya, guys ya. Oke. Okay. Jangan lupa. Nah, keluarin dulu, guys. Come on, hurry up. Mounting kita biar lebih cepat. Ayo, 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 ayo. David. In my previous life. Level 11. Oke, okay, ada apa lagi nih? Journey. Oke, okay, ini quest-quest harian yang bisa kalian beresin. Lumayan buat dapetin hadiah. Hadiahnya itu apa tadi, guys? Ini nih. Little Red Riding Hood. Jadi teman kita butlernya kah? Lumayan tuh. Starter gear. Ini berbayar ya. SR buat dapetin ini pasukan-pasukan ada petnya juga ya. Oke, terus item mall-nya, box, diamond mall, bone mall, recharge, segala ada di situ ya. Oke. Lanjut, Bos. Clan, ada fitur clan level 20 tapi ya. Machi lama. Yuk, lanjut. Ini guys, untuk world map-nya ternyata ada ya. Lumayan banyak juga nih tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Ya, kita sudah sampai di Oz Capital. Betrayal is black. Oke, ini tidak bisa kita skip. Shadows. The baiklah. Twins walk towards each other because they are each other's soulmates. Oke, sekarang masuk ke chapter 2. Cepat ya. Chapter-nya cepat ya. Level 12. Mungkin karena kita skip-skip jadi cepat ya. Ini bisa kan ngilangin nama-nama orangnya nih? Soalnya sedikit-sedikit mengganggu ya. Cuman kalau MMO ya mau gimana lagi ya. Iya, sudahlah. Oke, ini apa nih? Fitur apa lagi, Bang? Ada Peerage. Oh, kita bisa naikin status citizen kita, guys. Di rank up, rank up. Lumayan dapat bonus juga. Oh, BR tuh beta rating. Sekitar beta royal. Oke. Dari citizen, ke Knight. Tapi kita butuh sesuatu, Medal of Valor. Buat menjadi seorang Knight. Ya, pertanyaannya gimana nih? Bisa quick buy, bisa under shop. Coba itu, oke. Quick buy harus level 27 dulu. Level 27 dua-duanya ya. Nasib, nasib. Oke, pojok kirinya jangan lupa diambil daily allowance. Thank you. Oke, menarik, menarik. Ini mengingatkan saya sama ROX ya gambarnya ya. Ya lanjut. Ini petnya, petnya si mountingnya nggak otomatis ya sih ketika kalian. Biasanya kan kalau kita pencet ini otomatis langsung ngeluarin si mountingnya, ini enggak guys. Tetap kalian harus manual ngeluarinnya. Iya, salah pencet dah. Tunggu dulu. The sight of the fair makes my mouth. Nah yuk, oke. Kita lanjut lagi bos. Ya kita disuruh ngambil apel, ya ampun. Apel doang, padahal jaraknya juga dekat, kenapa gak ngambil sendiri, Neng? Thank you for your... Thank you. David didn't get to eat. Gak kerasa sudah level 14 lagi, cepet ya. Waduh, saya harus latihan sama Bang Hans ya, ayo Bang Hans. Latihan sama saya nih. Jadi ada skill-skill aneh gak? Hey, ha! Keluar skill-skillmu, Bang Hans. Hey,
Oh, terbang. Hey, ha. Damage tuh. Hey, ha. Hey, ha. Jebret. Get over here. Hey, you lose your life. Oh iya, gila. Sekali pukul saya langsung segitu, guys. Gila, kena skill, gak boleh sampai kena skill itu. Kita sambil heal. Oh nice, kita berhasil banget ya. Mantap. Gear-gearnya kita pakai dulu. Oh my god, gila. Berarti defense kita harus diperbaiki ya. Impressive. Latihan tani sama. Oke, dapat Pea Princess. Mana kita lihat partnernya. Oh dia bagian dari pet juga, cultivate. Apa nih cultivate? Oke, kita bisa naikin level pet kita si Pixie. Ini dia bisa ikutan lagi gak di play juga gak? Ya, kayaknya bisa di sini tapi nggak mau guys. Untuk sekarang cuma baru satu doang kah? Oh giniin dulu. Oh, sampai yang sebelah sini, woi. Malah sebelah sono. Nah, udah lumayan ada dua ya. Supaya buff kita makin manis. Journey barunya jangan lupa diklaim, klaim, klaim. Oke, kita disuruh pilih. Ini ada beberapa pilihan. Rely on evidence, believe in intuisi. Oke, kita mau pakai barang bukti ya. So far kita hanya bolak-balik antar quest doang guys. Belum ada fitur lagi ya. Saya masih ngikutin dulu aja. Kita masih penasaran nih. Coba push him. I can't let anything happen to Morrison. I gotta take out those rascals. Kita hajar dulu bos. Hajar dulu bos. Hey, ha. GG sini maju. Maju KB. Alah. Sempet-sempetnya ngambilin begitu. Get over here. Oke, oke. Anda kah? Hey, anda bosnya kah? Oh, ternyata ada drop-drop item juga dari musuh-musuh yang begini, hey, guys ya. Wih, hati-hati. Tarik. Hey, ha. Yes, 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 yes. Hati-hati. Hey, ha. Tusuk. Nice. Good job. So far saya suka cara bertarungnya soalnya tidak otomatis guys. So far masih manual. Kecuali ntar tiba-tiba ada tuh. Oke nih refine. Oh, refine senjata guys. Bisa di sini ya. Sekarang butuh apa nih? Attack core. Bound atau quick buy. Kita beli coba ya. 10. Di refine. Lagi. Oke. Minimum attack. Mau di upgrade gimana? Di upgrade ke level atasnya. Bisa lagi nih. Refine. Oke. Berarti ininya emang udah mentok ini ya. Ya sudahlah. Bajunya. Thank you. Udah gak bisa ininya. Oke juga habis. Dah, thank you. Ada jadi fitur revive di gear ini guys ya. Oke, lanjut lagi. Fitur apa lagi? Wow, ada berantem nih. Ada yang berantem berdua aja tadi. Wah, apa lagi ini guys? Oh my god, aura kegelapan datang nampaknya. Apa yang bisa kita lakukan dengan mereka? Tarik dulu aja penting, Mbak ya. Bisa nge-stun, guys. Kurang kita bisa nge-stun mereka, saya ambil. Ada damage. Hey, ha, easy. Waduh, keren banget, guys. Oz, capital. How weak and vulnerable. Waduh, dia meremeh. Buset nih, gede banget. Gede banget, stun. Kasih damage. Darah dia 6, waduh. Awas, hati-hati. Menghindar. Wah, laser dia. Stun lagi. Gak ngaruh, gak? Stun. Oke, sabar dulu. Tarik aja, bang. Gak bisa ditarik aja dia. GG, boleh juga deh. Stun. Those who stand in my way. Oh my god. Naganya ngamuk kan. Stop, don't hurt him. Ada yang menyelamatkan kita. Oh, heal dulu guys. Aduh. Sabar. Okay, go, maju. Push. Kepala bantuan datang. Ada Merlin datang guys. Wih, Merlin seorang ini gak? Gila si Merlinnya, GG guys. Darkness will soon envelop this world. Diselamatkan dia. All that you have done is futile. Terima kasih Kang Merlin. GG dia sorcerers guys. Jangan salah ya.
Mantap ya. Klaim-klaim, ada klaim-klaim juga. Fitz. Nah, akhirnya kita dapat juga Medal of Valor dari si Merlin. Kita bisa upgrade dari citizen kita menjadi seorang knight tuh ya. Wah, diangkat akhirnya kita guys. Menjadi seorang knight. Mungkin tiap job beda-beda kali ya. Kalau kalian jadi tadi assassin, mungkin tempatnya mungkin bukan di sini kali ya. Tapi gak tahu juga ya. Lumayan udah dapat HP, damage bonus, damage reduction-nya. Lumayan. Ya, kita dapat Frog Princess. Thank you. Become powerful during quest complete. Castle Crystal get rate 24 biji. Ya, kita balik lagi ke castle kita. Kita ke si Kitty. Kitty. Oke, ada info, info. Sekarang kita bisa upgrade castle kita ke level 2. Butuh 24 ya. Oke, castle level up. Makin meriah castle kita tambahnya. Ada kitchennya, ada alchemical furniture studio di dalamnya ternyata. Oke, menarik, menarik. Kita tanya lagi ke si Kitty. Ternyata di castle ini lumayan guys ya, lumayan besar castle kita. Bisa farming-farming buat kalian yang suka, bisa ngasih partner juga. Oke. Wah, langsung. Bisa dipercepat biar lebih cepat tumbuhnya, habis itu bisa kita harvest buat dapetin strength spear-nya. Coba lagi farming lagi. Assist partner. Oh, bisa dibantuin sama para pet kita guys yang enggak dipakai ya. Ah, menarik, menarik, menarik. Ya, sekarang pertanyaannya, yang tadi kita ambilin itu fungsinya buat apa? Kita udah 20 level, 20 lagi. Cepet banget gak kerasa ya. Klannya udah kebuka tuh guys. Selain farming, kita bisa ambil log juga ya. Oke. Ini berhubung kita gak punya pet lain. Oke, manual logging, let's go. Dapat magic crystal sama softwood. Wah, stamina kita langsung habis nih guys. 0 dari 100 ya. Ternyata menggunakan stamina kalau kita pengen harvest-harvest gitu. Ada fitur 8 hari login guys buat dapetin SSR nih. Prince Charming Bang David bisa kita dapetin. Ya sudah, oke guys, itu dia ya. Never After udah ada di Android sama iOS. Buat kalian nanya Diablo Immortal, sekali lagi tanggal 22 untuk saya servernya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.